Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jambi menggelar acara KPID Award tahun 2022 di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin 28 November 2022 malam. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jambi gelar acara KPID Award Televisi dan Radio tahun 2022 dengan tema penyiaran sehat pendorong pemulihan ekonomi pasca COVID-19 menuju Jambi Mantap 2024. Turut hadir para tokoh pejabat Provinsi Jambi serta Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi dan perwakilan KPID Pusat. Diketahui, kategori KPID Award 2022 ada 24 kategori penghargaan televisi dan radio. Perwakilan KPID Pusat Irsal Abia sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan berharap KPID Award 2022 rutin mengadakan acara KPID Award untuk para televisi dan radio bisa berkarya dan dinikmati oleh masyarakat khususnya Provinsi Jambi. Kami sangat mengapresiasi menyampaikan selamat kepada KPID Jambi yang sudah menyelenggarakan kegiatan KPID World. Ini sangat penting sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kita atas kreativitas teman-teman lembaga penyiaran yang ada di Jambi. Harapannya adalah agar ini bisa semakin melecut semangat teman-teman di lembaga penyiaran untuk terus menghasilkan karya-karya yang lebih baik, yang lebih kreatif, dan bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Jambi. Jadi kegiatan ini akan dirutinkan, Bang, tiap tahun? Ya, harusnya memang ini jadi agenda tahunan ya. Dan rekan-rekan dari KPID Jambi sudah berusaha untuk mewujudkan acara ini. Harapan kita akan ada bentuk-bentuk kegiatan lain sebagai apresiasi kepada seluruh rekan-rekan lembaga penyiaran di Jambi. Oke. Reporter BTV Rio melaporkan dari Kota Jambi.